Seperti inilah kondisi atap plafon kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri Sukamulya yang berada di Desa Sirna Mulya, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat. Atap plafon roboh seketika. Beruntung pada saat kejadian, kelas dalam keadaan kosong karena para siswa telah pulang. Guru dan anak didik pun merasa khawatir dengan kondisi seperti saat ini. Selain khawatir kejadian terulang, mereka pun terganggu dengan suara bising serta debu dari proyek tol Cisumdawu yang berdekatan dengan sekolah. Dikiranya tadinya kelas 3 kan duluan ambruk dindingnya. Kami pada lari ke kelas 3, nggak taunya kelas 3 nggak apa-apa. Saya curiga, ini pasti kelas 5. Pas lari ke kelas 5, ya ini udah turun semua gitu. Untungnya anak-anak udah pada pulang sih kejadiannya. Memang kejadian itu mau kelihatan runtuhnya sih udah seminggu yang lalu, udah ada bunyi-bunyi gitu kan. Kadang anak-anak kalau lagi belajar ibu suruh geser ke sini gitu kan. Kalau makanya kalau istirahat ibu nggak pernah keluar kelas itu, takutnya anak-anak, kan anak-anak sering main di kelas ya. Terganggu. Terganggunya terganggu kenapa? Terganggu ke debu. Debu. Suka berisik juga nggak? Suka berisik gara-gara apa? Teko. Pihak sekolah dan para siswa berharap sekolah segera direnovasi atau direlokasi. Menurut pengakuan pihak sekolah, saat ini sudah disiapkan lokasi relokasi, namun tinggal menunggu tahap perizinan dan pengesahan dari pihak Disdik Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.